Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Yusmandi Malik. Okey, dalam video kali ni saya ingin tunjukkan ada satu barang yang mana barang DIY juga. Okey, based on video sebelum ni saya ada tunjukkan cara-cara untuk betulkan kesan kemek pada bodi kereta menggunakan ada satu alat tu. Tanpa berlengah masa lagi, jom kita unbox barang ni. Okey, saya beli dekat Shopee. Kalau kau berminat untuk beli, boleh klik di link di bawah di description. Saya ada sediakan link. So, okay, kita buka. Yang ni, okey, yang ni dah tentulah tapak tu tapak yang kita letak hot glue gum tu. Kemudian kita akan tarik kesan kemek tu kan. Yang ni pun sama juga . Okay, ni adalah kaki dia. So ni material dia getah dan yang dalam ni dia buat pada plastik. Ini ada skru . Dan ni ada 2 biji. Dan lagi sekali badan utamalah. Okay, material yang kuning ni diperbuat pada aluminium. Yang ni pun aluminium, yang ni pun aluminium. Okay, ni nampak ni kaki ni, dua kaki ni kita perlu masukkan ni lah. Okay, just tanggalkan skru ni, kemudian tanggalkan bolt ni dan kita letak macam ni lah. Okey, pasang balik dan skru tadi kita ikat. Okey, kemudian kaki satu lagi pun sama juga, kita buka dulu skru ni. Okey, sekarang ini adalah kesan kemek yang hari tu yang kita dah buat cara yang pertama tu. Memang ada perubahan sedikit tapi kesan kemek tu masih ada lagi kalau orang lihat kat sini. Jadi kalau boleh sekurang-kurangnya dia naik sikit, nampak ni ada kesan kemek yang agak teruk juga. So first kita try guna yang ni kepala yang ni. Ok, seperti biasa kita perlu panaskan lah glue gun ni dan letak di sini kita tampal dekat sini. Okey, biarkan gam tu sejuk. Okey, kemudian kita masukkan slot ni. Ini ada slot, kita masukkan. Okay, kaki ni biar di bahagian ni lah. Okey, pulas ni bagi dia macam okey, dia grip macam ni, dia melekat macam ni, barulah kita tekan ni. Nampak dia tarik tadi . Okey, kita buat lagi. Kita biarkan dia sejuk. Okey, kat sini dah sejuk, kita buat macam tadi . Masukkan kepala benda biru ni di bahagian celah ni. Okey. Dan kita terus tekan ni . Ada perubahan ke tak, tapi pasal kita buat benda yang kita dah buat, so kesan tu macam nampak tak nampak je lah kan. Ok, jom kita buat kat tempat lain pula. Ok, kita buat kat sini dekat pintu belakang ni. Ok, dekat sini ni kesan daripada kena pintu gate tu. Ok, so nampak, kalau nampak dari tepi ni ada kesan kemek kan. Jadi kita gunakan apa tu, tapak yang kecil sedikit lah. Okay, sesuai untuk saiz macam ni. Okay, kita guna yang kecil ni. So kita letak kat sini lepas tu kita tarik. Sekejap saya sapu gam dulu. Okay, sini.
Kita biarkan dia sejuk. Jadi dah sejuk, kita cuba tarik . So cara dia, masukkan macam ni, bentukkan kaki ni, kasihkan dia betul-betul rata kaki ni. Kemudian kita masukkan. Okay, next kita pulas ni dulu. Pulas ni, ini ketat. Okay, sampai dia ketat, barulah kita tekan ni. 1, 2, 3. Kita cuba sekali lagi. Saya guna kepala yang kecil sikit. Okay guys, dah sejuk. Then kita drip ni. Satu dia sekali saja sebenarnya. Dia tak perlu nak tekan banyak-banyak kali sebab dia ni memang style macam tu lah. Okay, jadi 1, 2, 3. Alamak, yang kecil ni dia tak apa-apa berkesan sangat. Mungkin lekatan dia tu kecil sangat, jadi mudah tangga. So kalau lihat sini ada sikit lah perubahan, tapi tak adalah ketara sangat. Barang ni kalau kita nak guna untuk repair kesan-kesan kemek pada body kereta, saya rasa saya prefer yang ni lah. Okay, sebab dia sekali tekan saja. Kalau yang sebelum ni dia kena pulas, kena pulas, lepas tu baru dia akan tarik kesan kemek tu. Saya rasa itu macam dia, kita pulas kan dia lambat sikit kesan dia. Kalau ni kita just top tarik terus, dia akan tarik secara tiba-tiba kan. So kemek tu mungkin akan naik lah. Okay, jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga ia bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video-video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.